Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 15 Zulqa'dah 1445 bersama dengan 24 hari bulan 5 tahun 24, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah. Al-Azkarun Nawawiyah, versi terjemahan kita pakai ni. Terjemahan kita ni diterbit oleh Al-Hidayah. Siapa nak cari, nak susupa, nak susama dia punya muka surat, carinya cetakan ni. Mana-mana cetak sama, cuma gaya bahasa mungkin berbeza. Setiap penterjemah ada cara dia. Ada cara orang lebih terikut dengan uslub Arabi. Uslub Arabi dia terbalik sikit bahasa Malaysia. Ada sekarang orang ni ikut BM tu macam-macam lah. Yang pentingnya depan Ana ni tag asal Kitabul Azkar duduk depan kita. Sebab Ana kalau baca kitab terjemahan mesti ada yang asli. Kita dengan penterjemah mungkin berbeza. Kita faham lain, dia faham lain. Kita tengoklah mana lebih sesuai. Mungkin dia betul, mungkin kita betul. Kita tak boleh menyalahkan orang 100%. Dan kita nak kata dia betul 100% pun, kena tengok dulu. Itu adab. Baik, sambungan kita bagi jemaah pelajar yang ada kitab terjemahan muka surat 520. 520. Bagi yang ada kitab Arab, bab yang ke-243, bab istihbabi taghyiril ismi ila ahsana minhu. Bab sunat elok menggantikan nama-nama yang kurang sesuai, yang tidak elok, kepada yang lebih elok. Ada kalanya nama itu bukan buruk. Kalau nama hok buruk, nama hok nama berhala, contoh nama syaitan, itu wajib kena tukar. Yang ni nama kurang elok. Dia panggil tidak kurang sesuai. Katalah anak tajuk kurang sesuai. Kurang sesuai itu maknanya tak apa-apa kena dengan realiti kehidupan kita. Jadi elok kita tukar. Mari kita semok nama malam ni. Kalau ada nama anak ke, nama cucu ke, boleh tak? Takut nama dia sendiri, nama ayah dengan nenek tu kena tukar juga. Benar. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala fihi hadis Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu al-mazkur fi bab tasmiyatil maulud. Dalil dalam bab ini ialah hadis Sahl bin Sa'd as-Sa'idi tentang memberi nama kepada anak, kepada kisah Al-Munzir bin Usaid. Kita dah bincang dalam siri lepas, Nabi kita tukar nama tu kepada Munzir, kan? Ada nama. Baik, itu satu contoh. Kita bertengok baliklah ke belakang nama cerita Munzir ni. Tapi Imam Nawawi bawa lagi hadis lain. Hadis lain dalam kitab terjemahan muka surah 807. Ya maaf, hadis nombor 807. Hadis nombor 807. Qala an-Nawawi ruwina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kami riwayatkan dalam sahih Muslim, sahih Bukhari dan Muslim, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Zainab kana ismuha Barrah. Tengok ni, Zainab tu nama asal dia Barrah.
Apa makna barah? Barah ni maksudnya orang yang berbakti, orang yang suka buat baik. Barah maknanya orang yang suka buat benda baik. Adakah sesuai dengan dia, dengan watak dia ataupun tidak, kita tengok. Nama barah maknanya orang yang suka buat baik. Faqila tuzakki nafsaha. Jadi orang kata, dia ni bangga diri, saya barah, saya ni orang buat baik. Ya, macam kita lah, nama baik. Ha, ada orang nama baik, contohnya. Siapa dia awak? Baik. Baik apa? Nama dia baik. Tapi dia tak baik. Jadi itu dia panggil, nama dia tak kena dengan wakil, dengan realiti kehidupan dia. Maka dikatakan bahawa dia menganggap dirinya suci. Dia ni perasa ni macam dia tu orang suci, barah. Maka Rasulullah sallallahu fasammaha Zainab. Fasammaha Rasulullah sallallahu Zainab. Maka Rasulullah tukar nama dia kepada Zainab. Tuan-tuan dan para jemaah, kita tengok beberapa nama yang Nabi tukar. Nah, kita akan tengok, kemudian kita analisa nanti di akhir perbincangan. Ini yang pertama, tulis. Kategori yang pertama, kategori mensucikan diri. Kategori dia panggil tazkiyatun nafsi, menganggap kita ni baik. Menamakan kita ni orang baik, orang yang elok, orang yang banyak tolong orang contohnya. Jadi itu satu kategori, dia panggil kategori nama menunjukkan tazkiyatun nafs, puji diri. Itu satu tidak elok. Baik, kategori yang kedua, tengok. Wa fi sahih Muslim an Zainab binti Abi Salamah. Masih lagi. Dalam sahih Muslim daripada Zainab binti Abi Salamah, dia sendiri cerita. Yang tadi Abu Hurairah cerita. Dia kata Zainab dulu nama dia Barah. Menariknya dalam riwayat Muslim, dia sendiri cerita, Zainab sendiri. Zainab kata apa? Sumitu Barah. Sumitu Barah. Aku dinamakan Barah. Nama aku dulu Barah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammuha Zainab. Nabi kata ganti nama tu dengan Zainab. Tukar. Daripada Barah pada Zainab. Qala dakhaltu alaihi Zainab binti Jahsyin. Aku masuk dijumpa dengan Zainab binti Jahsyin. Zainab binti Jahsyin dulu nama juga Barah. Pernah juga nama dia Barah. Nah, semua hak nama Barah, hak nama puji diri ni Nabi tukar kepada Zainab. Zainab, maka jadilah dia Zainab binti Jahsyin. Apa kategori lagi? Jadi kategori yang pertama ni yang tidak elok kalau nama menunjukkan kepada pujian diri. Macam kita hari ni, saya minta maaflah kepada muslimat yang nama ni. Kalau kita tak sebut, macam mana mau contoh? Ada setengah ibu bapa menamakan anak dia Khairul Bariyah. Ada ke tidak pernah dengar nama Khairul Bariyah? Kau kena anak cucu kita. Apa maksud Khairul Bariyah? Khairul Bariyah ni sebaik-baik makhluk. Anak kita tu betul ke sebaik makhluk? Khairul Bariyah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam baru layak dengan dia. Yang layak dengan nama Khairul Bariyah ni siapa? Nabi. Jadi kita gibuh nama anak kita Khairul Bariyah, itu tak kena. Ditukarlah nama lain, tukar nama Zainab ke, nama Hafsah ke, nama Aisyah ke, itu sesuai. Sebab bukan dia Khairul Bariyah. Khairul Bariyah tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dia panggil Khairun Nisa. Ada nama Khairun Nisa. Sebaik-baik wanita, betul ke sebaik-baik wanita? Dia tu tak aurat pun dak. Solat tak tahu, kita tak tengok. Nah, tapi orang ni contohnya nama dia Khairun Nisa. Ataupun nama dia Imra'atun Salihatun. Wanita yang salihah. Tutup aurat pun dak. Cakap dengan tok laki ni kok cengeng tu kok Tuhan lah tahu. Nah. Jadi mana mar'ah salihah?
ini dipanggil nama tazkiyatun nafsi, elok ditukar. Supaya nama tu lebih, orang panggil lebih sesuai dengan watak kita. Kita bukan khairul bariyah. Dia khairun nisa. Khairun nisa siapa dia? Khadijah. Lagi Maryam. Itu dipanggil khairun nisa. Khairun nisa al-alamin Khadijah binti Khuwailid. Maryam binti Imran. Maryam mak Nabi Isa. Siapa lagi? Fatimah. Ini dia. Itu khairun nisa, itu baik-baik wanita. Kita tak nama anak kita kenapa? Ini perlu ditukar. Perlu ditukar. Kalaulah sekarang ni payuh nak pergi daftar. Anak dah besar, CJ-CJ sekolah dia pun dah nama tu belakang dah, nak tukar payuh. Kita tukar panggilan dah, tukar panggilan. Daripada khairun nisa kepada Zainab. Jadi iyalah, nama tu dah nama sudah didaftarkan dengan pendaftaran negara, CJ-CJ dia pun, akaun bank dia pun duduk nama tu. Jadi banyak pula kena pertukaran, jadi kita tukar panggilan. Boleh? Kecuali nama buruk sangat. Kalau nama buruk, nama berhala, nama apa, itu mudah. Sebab pejabat agama akan keluar surat. Nama ini tidak sesuai bagi seorang Islam. Contoh dia kata-kata, dia buh nama Uzza ke? Tak, Uzza. Kira nama berhala tu, Uzza, wa man al-manat, apa ni, nama-nama berhala yang digunakan oleh kafir. Jadi kalau nama ni, kita tukar. Sebab, ialah macam mana kita orang Islam, kita nama berhala ni. Biasanya kalau nama-nama yang terlibat dengan isu-isu akidah tadi, pejabat agama dia akan sokong. Sokong tukar nama, supaya apa ni, sesuai dengan dia. Ada setengah kata nama Syekh. Syekh kaza-kaza. Budak nama Syekh. Tapi kalau keturunan Syekh lain, macam kita orang Pakistan, kita panggil Tok Syekh. Bukan Syekh juga. Ini Tok Syekh. Syekh. Ana ingat cerita Syekh. Nak dengar cerita? Kata Abi Kitab ini. Seorang ini dia mengaku pergi haji. Dia bagi tahu kepada arwah hayah, arwah mula hayah ni, mula tuan guru kita Haji Abdul Rahman. Oh, pergi Mekah ya. Apa nama Syekh? Zaman dulu dia tak pakai maktab. Dulu ni maktab 10, maktab 100, maktab sekian. Zaman dulu dia pakai Syekh. Apa nama Syekh? Syekh awak apa? Sebutlah nama Syekh Abdul Rahman Lampung lah, Syekh Malik Rawa, Syekh. Bukan belakang. Oh, kata dia tuan guru ni, ada satu lagi, hok paling masyhur lagi di Mekah tu. Nama Syekh nama masyhur sekali. Ha, dia kata boleh jadi tu, sebut nama Syekh Soseh nama. Ha, dia kata Syekh Soseh. Oh, kata kemuluh ni betul lah, menipu hangit dia ni, Syekh Soseh. Mana ada Syekh Soseh? Pasal dia cara-cara kita nak provokasi pun kita kena naik semangat tu. Nah. Oh, ada satu lagi Syekh hok, memang hok ni hok masyhur kali Mekah ni. Oh, dia kata, nama apa Syekh? Syekh Soseh. Ah, betul Syekh Soseh. Dia mengaku Syekh, dia nama Syekh Soseh. Tak tahu dia Soseh mari mana. Soseh. Aduh, macam-macam lah cerita orang nak menipu tak pandai. Nipu, pasal tu lagi kata kita ni kalau nak menipu selo-selo lah. Jangan menipu kuat sangat, susah sangat hidup ni. Menipu ni sikit-sikit lah. Jangan. Baiklah. Maknanya, nama tak suai. Gibubuh anak kita nama Syekh pulan. Anak Syekh apa punya budak tak tahulah ke mana lagi ni. Jadi Syekh tu bukan nama, itu gelaran kepada tokoh-tokoh ulama, orang panggil Syekh ataupun orang tua. Macam orang tua boleh panggil Syekh. Baiklah. Ini kategori yang pertama, nama dia panggil tazkiyatun nafsi, menunjukkan kepada orang panggil nama kita akak kita sendirilah, padahalnya tak tahulah ke mana pun kita tu. Baiklah. Habislah cerita Syekh Soseh ni. Mari kita tukar pada kategori lain pula. Tengok hadis 809 ni. Qala An-Nawawi rahimahullah taala wa fi sahih Muslim aidan an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kanat Juwairiyah ismuha Barrah. Oh, rupanya nama Barrah ni zaman tu
zaman peringkat permulaan Islam tu ramai anak-anak orang Arab ni, nama dia Barrah. Nama dia Barrah. Barrah tu maknanya orang yang suka buat baik. Kalau kita nak tengok dalam otak kita, tak salah pun nama tu. Sebab kita dipanggil, kita nak tafa'ul, letak nama tu nak suruh orang panggil supaya budak ni jadi suka buat kebaikan dah. Kita kata bah. Tapi nama tu menunjukkan pada tazkiyah tunasin mak Nabi tukar. Tengok ni. Juwairiyah, tengok ada. Kanat Juwairiyah ismuha Barrah. Dulu nama Juwairiyah. Juwairiyah ni salah satu daripada isteri Nabi. Nama dia Barrah. Juga nama Barrah. Fahawwala Rasulullah salah ismaha Juwairiyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantikannya dengan Juwairiyah. Juwairiyah mana apa? Jariah apa ni, hamba perempuan yang Juwairiyah yang kecil. Maka bukan hamba abdi, maknanya hamba Allah. Hamba Allah Taala. Ini wanita ni hamba, wanita hamba Allah. Boleh nama gitu. Nah, tapi zaman kita hari ni jangan cuba apa ni cadangkan nama Juwairiyah cebek. Ana selalu juga. Kan? Baginda sallallahu tidak suka jika dikatakan baginda keluar dari rumah Barrah. Sebab apa Nabi tak suka nama tu rumah tu Barrah? Barrah teman orang baik. Maknanya mari mana sana ni? Mari dari Barrah. Mana kita tinggal Barrah, tinggal hak baik. Nanti nak pergi pak tak baiklah. Lah. Itu nama tazkiyatun nafsi dia panggil. Jangan kita janganlah. Tadi cerita bila ada orang tanya ustaz, saya dapat anak perempuan, bolehlah cadangkan nama seorang? Biasa-biasa kita akan cadang nama-nama isteri-isteri Nabi ni. Kalau Aisyah ramai orang terima, tapi dia teramai dah dalam keluarga dia Aisyah. Sepupu dia pun 2-3 orang ada Aisyah. Tak sih. Juwairiyah. Jelek mata. Tak apa-apa nak. Pasal bunyi pelik. Dia bunyi tua. Pelik warnanya kata. Juwairiyah ni boleh dimodernkan nama dia. Tak? Daripada Juwairiyah kepada Ju. Mek Ju. Tapi biasa Kelantan ni dia tambah mek dekat. Mek Ju. Tak jadi kok. Dia kurang kemah. Tak apa jadi. Mek Ju. Jadi yang pentingnya tak sedut main. Nama karut-marut tak salah. Kita ambil nama-nama yang comel. Maka Nabi tukar daripada nama Barrah kepada Juwairiyah. Juwairiyah, Ju. Ju lah Juwairiyah. Macam Khadijah jadi Kathy. Nah, apa lagi nama-nama. Alah. Nama-nama boleh jadi orang putih tak apalah. Boleh diterima. Baiklah. Hadis 800. Warwina fi sahih al-Bukhari an Sa'id ibn al-Musayyib bin Hazan. An abihi. Kami riwayatkan dalam sahih Bukhari daripada Sa'id bin Musayyib ataupun Musayyab, orang baca dua, Musayyib, Musayyab. Bin Hazn. Haznun. Awana Haznun. Haznun makna duka cita. Hazan al-huzn mana duka cita, sedih. Jadi ayah dia nama Hazan, nama sedih. Daripada bapaknya Hazan, bahawa ayah dia pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi bertanya, "Masmuka? Nama apa awak?" Qala Haznun. Nama duka cita. Nabi tak tahu ni. Nabi dikatakan haznun, yang sedih atau susah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menamakan anta sahlun. Anta sahlun mana mudah. Mudah, senang, tak payah. Kita dia tak suka nama-nama hak jenis menunjukkan kepada kekecewaan, jangan. Haznun nama sedih, nama kecewa, nama duka cita. Maka Nabi tukar kepada sahlun. Sahlun mana mudah. Mudah, senang. Orang Kelantan kata mudah bahasa, senang kira. Sahlun.
Itu nama elok lah. Sebab nama tu mudah, sahal, sahal. Sama juga dengan sewaktu Nabi SAW dalam peristiwa Al-Hudaybiyah. Ingat ke tidak? Waktu perjanjian Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah antara Nabi dengan Quraisy. Mula-mula datang orang lain nak berunding. Hei, payuh ni. Esok mari orang lain pula. Tak jadi belaka. Sehingga sampai perunding terakhir datang, nama dia Suhail Sin Ha Ya Lam. Suhail bin Amru. Nama dia Suhail bin Amru. Suhail makna mudah. Ambil pada sahal. Sahlun, kalau bahasa tasri dia, Suhail maknanya orang yang kecil, mudah, senang, ringan. Nabi bila tengok Suhail datang, Allah, Nabi kita senyum. Nabi kata, sahalallahu amrana, Allah Ta'ala permudahkan urusan kita hari ini. Sebab hak mari itu nama mudah. Nah, kita kalau nak suruh, nak berunding, nak jadi perunding ke orang tengah ke, cari orang-orang hak nama dia senyum gitu. Nah, ada. Nama-nama happy, mudah. Berapa lagi nama? Mudah. Nah, jadi kita jangan cari hak nama-nama bekem lagi. Contohnya nama apa hak mari tu? Jabar. Jabar ni garang. Hai, mari hak garang. Payah nak berundir weh. Nanti kita cari hak mudah. Sahal. Suhail. Nak cari hak mudah dah. InsyaAllah ta'ala. Jadi Nabi kita tukar daripada hazan, daripada sedih kepada sahal. Ha, dengar cerita ni. Dengar ni. Untuk orang tak nak tukar nama. Kata di hazan, La ughayyir isman sammanihi abi. Tengok dia lawan Nabi. Dia kata, Rasulullah, maaf. Saya tidak akan menggantikan, menukar nama yang telah diberikan oleh bapakku. Dia tak saya tukar nama dia. Hazan, Hazan. Kenapa mau tukar? Ini ayah saya letak nama ni. Apa jadi tuan-tuan? Orang yang sombong, cadangan Nabi salah ditolak, apa jadi? Qala Ibnul Musayyib, fama zadat tilkal huzunatu fina ba'd. Kata di Sa'id, sejak saat itu kesusahan sepertinya tidak mau berpisah daripada kami. Allah tengok. Jadi anak-anak dia, cucu dia jadi susah. Sebab apa? Sebab tu dia tak mau tukar nama. Nabi cadangkan sahal, dia mau hazan, dia mau sedih, mau duka cita. Nabi nak bagi senang. Jadi akhirnya huzunah, kata Nawawi, apa nak huzunah? Huzunah dengan makna, tak ada dalam buku ni. Qala Nawawi, ghaladul wajhi, muka bengis, wa syai'un minal qasawa, kasar dia punya tindakan. Jadi kata di Sa'id, penganga, kasar, bengis, garang itu ada dalam keluarga kami, hasil daripada tu ayah dia ingkar perintah Nabi suruh tukar nama kepada huzun, hazan kepada sahal. Jangan main. Kita hari ini tak sampai begitu. Kita tak ada mukjizat seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita tukarlah nama-nama yang tak sesuai. Kita pilih nama yang sesuai, yang elok, yang comel, yang tidak menimbulkan apa ni masalah kepada anak-anak cucu kita. Apa yang susah sangat ni? Tapi oleh kerana dia buat macam ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh, dia engkar, dia tak mau ikut, maka kesan nama itu pada keluarga dia. Allahu akbar. Jadi para jemaah sekalian, pilihlah nama-nama yang baik-baik, yang elok-elok, supaya anak cucu kita senang, insya-Allah. Nama jadi nama. Penting nama tukar. Baiklah. Mari kita tengok nama lain bro, apa jadi? Hadis 811. Warwina fi sahihi Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghayyara isma Asiyah. Asiyah. Bukan Asiyah dengan ain.
Ain alif sad tulis. Ain alif sad ya ta'asiyah. Kata Ibnu Umar, Nabi menggantikan asiyah, tulis tu dia kat Arab, takut tukar, takut dia akan jadi asiyah, bukan. Asiyah mal tak ada masalah. Nama apa ni? Asiyah isteri Fir'aun tu. Asiyah dengan makna ahli maksiat. Uduh nama ni. Asiyah orang yang bermaksiat. Eh, Nabi kata maksiat apa mu? Kamu ni muslimah. Maka Nabi tukar, Nabi kata la anti jamilah. Daripada asiyah Nabi tukar dia kepada jamilah. Jamilah mana comel. Elok. Apa nama-nama derhaka ni? Tak elok nama derhaka, jangan main. Jamilah nama comel. Sama jugalah kalau nama-nama yang menunjukkan kepada maksiat. Seperti zaniah. Ada ke orang nama zaniah? Ada. Dulu ada kita dengar. Apa nama zaniah? Zaniah itu maknanya wanita yang curang. Maka nama ni wajib kena tukar. Tukarlah. Maksudnya zaniah. Kita buat nama Zainab ke, buat nama Khadijah ke, buat nama ke apa benda. Jangan. Tengok nama ni Asiyah. Nabi tukar kepada Jamilah. Nah, Jamilah. Maknanya kalau ada nama apa nama lagi yang menunjukkan perbuatan yang tak baik. Apa ini? Kita nak contoh takut kecil hati tuan nama ni. Allah. Zaniyah tadi, Mazniyah. Jadi adalah nama-nama yang kalau kita kombok terjemahan dia agak tidak selesa lah. Tukarlah nama. Kalau ada nama yang seperti ini, tanyalah ustaz-ustaz ustazah yang berdekatan, nama saya ni makna sebab apa benar. Nah, kalau tidak elok tukar jelah, tukar. Kalau dalam kad pengenalan tak sempat tak mau tukar pun, tukar panggilan. Jangan orang panggil kita dengan gelaran yang buruk seperti tadi. Takkan baca kok Arab kita kata senanglah. Zaniah. Okey. Are you fine? Oh, sedap kecak orang putih saya. Dak. Ha. Tapi kalau terjemah, pelacur. Asyak. Tapi nama ni akan dipanggil di akhirat esok, dipanggil oleh malaikat. Masa tu semua orang tahu makna. Jadi memalukan. Dia pakai nama itu memalukan keluarga kita di akhirat esok. Sebab nama kita ni akan dipanggil di hadapan ramai esok dengan nama-nama yang dinamakan di dunia ini. Kalau tak tukar, malaikat akan panggil nama tu. Baik. Ini nama yang menunjukkan perbuatan yang tak baik. Asiyah. Asiyah. Maknanya Nabi tukar nama. Wa fi riwayat li Muslimin annabnat li Umar. Dalam riwayat Muslim, puteri Sayyidina Umar ada nama Asiyah. Tengok ada koma kan? Koma tu dengan ain, baca ain. Asiyah. Kemudian Rasulullah SAW menggantikan dengan nama Jamilah. Jamilah. Nabi tukar nama comel. Tak seduk main pelik-pelik lah. Nah, ini nama kategori yang ke apa tadi? Yang kedua kan? Yang kedua tadi nama yang menunjukkan duka cita sedih. Yang ni yang ketiga tu leh. Ini kategori yang ketiga. Nama tak elok menunjukkan nama itu apa ni, menunjukkan pada perbuatan yang tidak elok. Macam zaniah, asiyah, apa lagi ni. Menunjukkan derhaka ke? Kita nama dia sendiri kita derhaka contohnya. Hey, apa nama derhaka? Nah. Baik. Kita pindah pada satu kategori lain pula. 813 Warwina fi sunani Abi Dawud bi isnadin hasan an Usamah bin Akhdari as-sahabi. Nawawi kata kami riwayatkan dari Sunan Abi Dawud dengan sanad yang hasan daripada Usamah Al-Akhdari, Usamah bin Akhdari, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Wa Akhdari
akhdari itu apa ni, Nawawi kata bifatil am. Anna rajulan yuqalu lahu Asram. Asram. Seorang laki-laki bernama Asram dengan sa. Asram. Sebab kalau kita kalau ejaan Malaysia ASH dia baca dengan shin. Nah. ASH dia baca dengan shin, Asram. ASH Indonesia sad. Betul. Lain. Kalau buku Indonesia ASH dia baca dengan sad, sad. Asram. Kalau Malaysia dia baca Asram. Jadi supaya pelajar kita tak keliru, awak tulis dengan Arab. Asram. Asram. Asram ni salah seorang anggota kumpulan yang datang mengadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya dia, "Masmuka?" Dia kata, "Apa namamu?" Dia kata, "Asram." Asram. Qala, faqala Rasulullah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bal anta Zur'ah." Zur'ah. Asram. Nabi tak mahu makna Asram. Nabi kita tukar kepada Zur'ah. Payah juga ni nak main nama-nama orang ni. Apa dia ni? Dia kata dalam bahasa Arab tulis tu. Penterjemah ni tak tulis, tak letak nota kaki. Dia kata Asram. Asram ni ada banyak makna. Satu makna dia maktu'u taraful uzun. Putus telinga. Telinga kabit orang Kelantan kata. Telinga Asram. Mana hei, awal telinga kabit. Tak comel main kabit-kabit gini. Telinga terputus. Putus hujung telinga dia. Itu makna Asram. Asram dengan makna hujung telinga putus. Makna yang kedua, Asram faqirun kathirul iyal sayyul hal. Dahsyat. Asram juga dengan makna orang fakir, anak ramai, duit tak ada. Dahlah fakir, tak ada duit, anak pula ramai. Anak ni kalau ada 10 orang yang duduk nganggur mulut nak makan, tak ada duit nyanya. Kalau pok dengan mok yang tak ada duit boleh sabar puasa. Budak-budak ni macam. Jadi Nabi kita tak suka nama nama seperti itu. Jadi dipanggil Asram. Ada juga makna lain, dia kata Asram annabat hana waktu qat'ihi. Dia panggil pokok yang boleh dipotong. Maknanya kalau padi itu masuk Asram. Banyak makna, tapi yang pentingnya Asram ni pakir, boleh potong pokok dan sebagainya. Nabi tukar. Nabi tukar kepada anta zur'ah. Anta zur'ah, Nabi kata, tak ya. Mai apa duk mai potong-potong pokok ini. Muni zur'ah. Zur'ah. Allahu akbar. Orang penterjemah pun relax dia. Dia pakai tak terjemah. Dia kata zur'ah, tengok ada sini. Jadi ada sini. Dia kata siapa nama, dia kata Asram. Dalam terjemahan ni kata pedang patah. Tadi kita sebut banyak. Banyak makna dia punya apa ni, terjemahan itu banyak. Ada perdaya patoh lah. Muka apa lagi saat ni? Yang penting nama-nama tak elok. Jadi Nabi kata tukar namamu kepada Zur'ah. Dia kata Zur'ah ni sejenis tumbuhan yang berbau harum. Comel kata. Dak. Muni Zur'ah. Maknanya pokok yang bau harum. Tadi pokok nak potong. Ini pokok bau harum. Elok lah tu. Yang pentingnya dia panggil nama tu tidak elok. Nama tu dia panggil tafa'ul ghairu jamil. Nama yang tidak elok dia punya makna. Tak usah duk carilah makna pelik-pelik ni kita letih. Nah. Baik. Mari kita cari nama lain pula. Hadis 814. Warwina fi sunani Abi Daud wan Nasa'i wa ghairihima an Abi Shuraihani al-Harithi as-Sahabi radhiyallahu anhu.
Kata Nawawi rahimahullah, kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud, An-Nasa'i dan lain-lain daripada Abu Syuraih Hani Al-Harithi. Hani Al-Harithi radhiyallahu sahabat, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, bahawa annahu lamma wafada ila Rasulullah sama'a qaumihi. Dia ni dia datang suatu ketika, dia diutuskan bersama beberapa orang oleh kaumnya. Dia dengan beberapa orang diutuskan untuk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menggelarnya Abul Hakam. Gelarannya Abul Hakam ataupun Abal Hakam, maksudnya bapak memutuskan hukuman. Aha, bisa dia ni. Siapa dia ni? Dia ni orang panggil, kata-kata dia didengari oleh orang. Kata-kata dia didengari oleh orang, maknanya kalau kata dia kata apa, A, B, B. Oh, tak ada orang bantah. Oh, bisalah dia Abul Hakam orang gelar dia. Apa jadi dengan Abul Hakam? Fada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi panggil dia. Nama gelar awak apa? Dia kata Abul Hakam, bapak pemutus hukum. Nabi SAW bagi tahu, innallaha huwal hakam wa ilaihil hukmu falima tukanna Abul Hakam. Nabi kata, hey Al-Syurih, Abu Syurih ni tadi, dia cerita, Nabi pun tanya orang tadi, orang dia orang panggil, kumpul dia panggil dia Abul Hakam, salah seorang daripada rombongan itu nama dia, orang panggil dia Abul Hakam. Nabi pun tanya, Nabi pun tanya dia, sesungguhnya hanya Allah pemberi keputusan dan hanya kepadanya kembali segala keputusan. Kenapa, mengapa engkau digelar Abul Hakam? Kenapa kawan-kawan memanggilmu tu Abul Hakam? Dia menjawab, inna qaumi idza ikhtalafu fi syai' atauni fa hakamtu bainahum faradiya kilal fariqaini. Dia kata, Rasulullah maaflah, sesungguhnya kaumku apabila mereka berselisih pendapat tentang suatu masalah, maknanya kaum aku ni bila dia selisih, berkelahi ke, ada isu apa-apa, nah, dalam mereka datang kepada aku dan aku putuskan, aku jatuh hukum, macam dia ni tu qadi lah, tuan hakim, sehingga kedua pihak yang saling berselisih redha dalam menerimanya. Jadi oleh kerana aku ni banyak memutuskan hukum, dan hukum yang saya ni biasanya orang kampung terima. Jadi sebab itulah orang panggil dia Abul Hakam, macam kita kat tuan hakim lah, yang amat arif. Ada gelaran. Tapi Nabi tak suka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ahsana hadza. Nabi pun jawab, betapa indahnya kedudukan awak ni, boleh bantu orang, boleh putuskan hukum, boleh damaikan orang. Tapi untuk nama, fama laka minal walad, apakah mu ada anak laki-laki, awak ada alat? Qala li Syuraih, dia kata, ya, anak saya nama Syuraih. Syuraih, sin ra ya ha, Syuraih. Anak seorang lagi nama Muslim, seorang lagi nama Abdullah. Dia anak dia nama tiga laki-laki, apa ni, Syuraih, Muslim, Abdullah. Qala, Nabi bertanya, faman akbaruhum, siapa orang yang paling besar, anak muha paling tua sekali, siapa, siapa anak muha paling tua dari tiga orang tadi? Qala Syuraih, Syuraih lah nombor satu. Qala fa anta Abu Syuraih, jadi kita tukar nama dia daripada Abul Hakam kepada Abu Syuraih. Selesai masalah dia, tak ada lah, terkeluarlah daripada nama yang terlarang tadi, Abu Syuraih. Jadi para jemaah sekalian, bolehlah, mana-mana ada nama-nama kita ni yang kurang elok, kita tukar nama kepada nama yang elok, ataupun nak cari kunyah,
apa nak kuniah, nak cari nama gelaran. Macam Anas sekarang ni, nama dia Abu Anas. Orang tak kenal ni, dia tukar. Dia tukar, saya nak pergi dengan Abu Anas. Haji ke umrah ke. Tapi kenapa poster ni keluar nama lain? Nama Abdul Basit. Dia kata, tak okey lah awak tak kenal nama orang ni, gelaran orang. Jadi dia panggil kuniah. Dalam Arab panggil kuniah tu mana nama gelaran. Biasanya Arab ni mesti ada Abu apa. Macam kita, Abu Bakar As-Siddiq bukan nama dia pun. Abu Bakar bukan nama dia. Abu Hurairah pun bukan nama. Jadi Abu Anas bukan nama. Anak dia nama Anas, jadi Abu Anas. Itu cara dia. Maka Nabi tengok, apa nama anakmu nombor satu? Nama Syurih. Nabi kata, anta Abu Syurih. Nak lari daripada gelaran yang tak sesuai tadi. Boleh? Apa nama anak? Anak nombor satu, laki-laki. Nama apa? Nama. Anak, nama anak. Nama anak nombor satu. Atik. Abu Atik. Gitu ya, mudah ya nak tukar. Tidak ada payah-payah. Kalau tak ada anak laki-laki, perempuan saja. Nama anak perempuan apa boleh? Boleh je nama. Tak ada jadi masalah. Abu Hafs. Baik, mari kita sudah cerita kita. Tak habis lagi ni. Jadi anta Abu Syurih. Qala Abu Daud. Tengok ni. Abu Daud menyenaraikan, Imam Abu Daud dia tak mau bawa riwayat panjang. Dia kata wa ghayyaran Nabi sallallahu isma al-Asim. Dengan ni. Abu Daud meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menukarkan nama-nama ini, nama yang tak baik ni. Satu, tulis. Nombor satu, nama dia Al-Asi. Asi maknanya orang maksiat. Yang perempuan Asiyah tadi. Asiyah yakni Asi. Ain alif sad ya. Ain alif sad ya. Asi. Satu. Yang kedua Aziz. Aziz. Aziz ni mana nama dia maha mulia. Kalau nak Aziz, kita bernama Abdul Aziz. Abdul Al-Aziz. Tak apa. Hamba Allah yang maha mulia. Boleh. Yang ketiga nama Atlah. Atlah. Ain ta lam ta bulat. Atlah. Atlah. Apa dia mana Atlah? Dia kata linggis. Apa dia pula? Yang terjemah ke orang Indo ni. Apa dia linggis? Linggis. Ya? Penggali tanah. Linggis. Atlah. Atlah ni tukar cakul dia. Tukar pencangkul tanah. Ini berat lagi. Syaitan. Ada juga orang nama syaitan. Allahu Akbar. Syaitan. Ada orang buah nama anak dia nama syaitan. Nabi tukar nama apa syaitan-syaitan. Orang zaman jahiliah lah tu. Dan Al-Hakam, pemberi kata putus, Nabi tukar tadi kepada Syurih, Abu Syurih. Ghurab, berapa nombor dah? Terlupa nombor dah. Ghurab, apa nama Ghurab? Ghurab tu nama burung gagak. Burung gagak ni tak apa elok sebab apa? Sebab apa tu apa elok? Sebab gagak ni dia makan bangkai. Patut itulah burung gagak ni busuk, kan? Kalau kata buah nama hamam, burung merpati tak apa, elok, comel, cantik, lawa. Kita bela dia apa kita sembelih comel kan. Tapi main gagak ni apa benda. Jangan duduk main gagak. Wa Hubab. Ada juga Hubab. Orang yang cinta buta. Sebab dia apa? Dia kata gelaran kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik. Jadi tak salah. Abu Hubab tak salah. Sebab nak pergi kepada nabapak munafik ni. Abu Hubab. Bukan Abu Hubab. Ada kawan kita nama Abu Hubab. Ingat mulai segini. Abu Hubab ni ada dalam kitab ni. Nabi kita larang. Orang yang cinta buta, yang ni gelaran kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi kata tak setukar. Tukar. Main apa. Syihab. Syihab maknanya bintang. Tahi bintang. Syihab. Kan kita tengok di langit tu. Sop. Nyala duduk kejar tu, tu tahi bintang dia kejar syaitan. Tak usah nama Syihab.
Fasammahu Hashiman. Hashiman. Nabi kata Syihab tukar kepada Hashim. Biasanya nama-nama dia tukar ikut wazan, ikut wazan dekat-dekat. Ataupun perkataan yang berlawan. Macam Hazan Sahal. Syihab Hashim boleh. Wasamma Harban. Nabi kita tukar Hashim, maknanya Hashim ni apa nak Hashim? Sedap juga Hashim iaitu orang yang memasak bubur untuk disedekahkan. Mana Hashim ni tukang masak, orang bagi ke jemaah haji tu. Hashim dia. Harban, Harban makna perang. Nabi tukar nama Harb kepada Silman. Silman makna damai. Tak sedap perang-perang lah, kita damaikan. Apalagi banyak nama ni. Al-Muttaji'. Muttaji', nama Muttaji', orang yang buat kuat tidur, duduk barinya. Jadi nampak malah enggak. Nah, jadi Nabi kita tukar kepada Mumba'is. Mumba'is ni orang yang cekal, yang bangkit sentiasa. Mana kuat kerja. Wa Ardan, Nabi tukar juga nama tempat. Tulis itu. Dan Nabi juga pernah tukar nama tempat. Nama tempat, nama kawasan. Nama dia Aqirah. Aqirah, Aqirah di mana? Kawasan yang tandus. Dak Nabi tukar kepada Khadrah, bumi hijau. Nak ambil tafaul supaya tumbuh-tumbuhan di sini. Bumi hijau. Nabi tukar Syi'bu ad-dilalah, ad-dalalah, Syi'bu ad-dalalah, maknanya lembah kesesatan. Nabi tukar kepada Syi'bul huda. Dia panggil lembah petunjuk. Jangan ambil nama-nama karut tu. Macam Allah irham tuan guru kita ni, dia tukar nama berhala. Dia ingat tak? Nih, di kawasan Kuala Krai ni, kita naik motobok pergi, nama dia Berhala, Kampung Berhala. Orang lama-lama kenal lah. Ana ingat lagi, arwah ni, arwah ayah ni, Allah irhamu. Heish, dia kata apa? Mula-mula sekali saja nak ceramah sini, malam ni kita nak istihar nama baru kampung ni, nama dia Bahagia. Apa dia Berhala, Berhala? Nama Kampung Berhala, nama dia Kampung Bahagia. Ni tuan-tuan duduk Kampung Bahagia lah ni, naik motobok ni pergi, berapa minit naik motobok? Setengah je. Pergi kan? Bahagia. Itu Allah raham tuan guru kita ni, itu kan nama. Asalnya Kapur Berhala. Ana ingat lagi masa tu. Mana ana ingat lagi dia cerita, dia kata kita tukar nama daripada Kampung Berhala kepada Kampung Bahagia. Macam ni. Pakalah ni orang panggil Bahagia lah. Nak gimana tu? Bahagia. Maknya apa? Pergi ke mana? Berhala. Aduh, nak cari berhala, kita orang Islam tidak sesuai. Pergi cari bahagia. Nabi tukar nama. Ad-Dalalah tukar kepada Syab Al-Huda. Qabilah, ada nama Qabilah. Qabilah nama dia Az-Zainah. Zainah mana perhiasan, Nabi kita tukar kepada Qabilah. Qabilah Ar-Rashdah. Ar-Rishdah. Ar-Rishdah maknanya mendapat petunjuk. Duk main beriah ya orang sini. Cari petunjuk pula. Wasamma, dan Nabi kita tukar Bani Mughwiyah, yakni Bani Mughwiyah. Mughwiyah tu mana? Yang menyesatkan menjadi Bani Rishdah. Bani yang membawa petunjuk hidayah. Qala Abu Daud rahimahullahu ta'ala, taraktu asanidaha lil ikhtisar. Abu Daud kata, aku sengaja tidak paparkan sanadnya di sini untuk meringkaskan. Maknanya setiap nama-nama tadi ada hadis. Mana kita korek cari riwayat lain, ada. Tapi kalau tidak panjang pak gelap kita dah habis, pak cerah tak habis lagi ni. Kan? Baiklah. Alhamdulillah. Atalah. Yang kata samahun Nabi Utbah. Jadi ada juga Atalah tadi. Nabi tukar kepada Utbah. Biasanya dia cari wazan dekat-dekat. Berhala, Bahagia. Utlah, Utbah. Jadi insyaAllah
Mudah-mudahan dengan kita belajar ini kita ada dapat faedah yang besar. InsyaAllah kita sambung lagi lah dalam siri yang akan datang. Babu jawazi tarkhimil ismi, bab boleh kita panggil dengan panggilan manja. Panggilan manja. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.